Pertama, kita buat magic ring. Lalu di rantai satu dulu, ini sebagai half double crochet pertama. Lalu di dalam magic ring kita buat 11 half double crochet. Jadi totalan half double crochetnya ada 12. Lalu kita slip stitch. Sudah selesai lingkaran pertama. Masuk lingkaran kedua, rantai dua dulu sebagai half double crochet pertama. Lalu di lubang yang sama dengan rantai, kita tambah satu half double crochet lagi. Jadi ini satu lubang dua, lubang berikutnya kita isi dua half double crochet. Jadi pada lingkaran ini setiap lubang kita isi dua half double crochet. Totalannya ada 24. Selesai, kita slip stitch. Lingkaran ketiga, rantai dua dulu, lalu kita tambah lagi di lubang yang sama, satu half double crochet. Lubang berikutnya, satu half double crochet. Lubang berikutnya, kita isi dua half double crochet. Jadi, di lingkaran ini, polanya 2, 1, 2, 1. Totalannya nanti ada 36 half double crochet. Selesai, slip stitch. Skip satu lubang, single crochet, lubang yang sama, satu double crochet, di lubang yang sama, kita buat dua triple crochet. Untuk triple crochet itu terserah mau pakai yang mana. Misalnya mau ngambil benangnya dua kali juga nggak apa-apa. Yang penting kita mau buat yang di tengahnya itu lebih tinggi. Sekarang lanjut di lubang yang sama double crochet satu, lalu lubang yang sama single crochet. Skip satu, lalu lubang selanjutnya single crochet. Sudah jadi satu jari, mungkin seperti ini. Ini lingkarannya kita buat half double crochet, sedangkan ini yang sebelah kanan itu double crochet. Jadi yang lingkaran half double crochet ukurannya lebih kecil. Nah, ini kita skip satu. Single crochet,
Sama seperti tadi, satu lubang kita isi single crochet, double crochet, buat triple crochet, double crochet, dan single crochet. Lalu ini skip satu, single crochet. Sudah jadi dua jari. Kita lakukan terus dengan jumlah jari 4. Ada 4. Yang keempat, kita skip satu lubang. Skip di sini. Lubang selanjutnya single crochet. Untuk single crochet ini kita pakai pola 2, 1, 1, 2. Dua, lalu satu lubang satu, satu lubang satu. Lubang yang ini kita isi. Seterusnya nanti sampai ketemu ke jari pertama. Ini sudah ketemu jari pertamanya. Kita masih lanjut single crochet. Untuk di bagian atas jari ini, kita isi 2 half double crochet. Satu, lubang yang sama, 2 half double crochet ya. Setelah itu, satu single crochet lagi. Nah, seperti ini. Lakukan sama untuk jari-jari yang lainnya. Ini kita skip dulu satu. Single crochet. Di bagian atas ini kita isi 2 half double crochet. Satu, dua, lanjut single crochet satu. Kita lakukan untuk keempat-empat jarinya. Sebenarnya untuk pola, kita gaya bebas saja, tidak harus mengikuti pola saya. Yang penting ini nanti membentuk lengkungan-lengkungan jari sebanyak 4. Kalau udah selesai, tinggal kita slip stitch. Potong benangnya panjang. Jadi kalau nanti mau ditempelkan ke rajutan, kita bisa gunakan ujung benang ini. Kalau enggak, ini tinggal kita slip-slipkan bantuan jarum. Sekarang kita buat untuk isian di tengahnya. Saya gunakan warna biru tua. Pertama kita magic ring. Kita tambahkan rantai 2. Magic
Dalam lingkaran ini kita tambahkan lagi double crochet sebanyak 11. Sudah selesai, kita slip stitch. Seperti ini, tarik. Berikutnya kita rantai 3 dulu, 1, 2, 3. Lalu di lubang yang sama dengan rantai, kita tambah double crochet, satu aja. Lubang berikutnya, satu double crochet. Lubang berikutnya, kita isi dua double crochet. Jadi, di sini polanya 2, 1, 2. Ini, lubang yang sama, double crochet, 2. Berikutnya, 1. Itu seterusnya. Ini udah jadinya seperti ini, kita nggak perlu gabungkan, langsung aja kita gunting. Gunting benangnya agak panjang, jadi nanti bisa kita gunakan untuk jahit. Kita jahit seperti ini. Kalau sudah selesai, tinggal kita ikat mati. Karena saya pakai benang polyester, jadi ujungnya ini semraut. Bisa kita bakar. Seperti ini bentuknya. Sekarang kita buat untuk jari-jarinya. Pertama, magic ring. Lalu di dalam lingkaran ini kita isi single crochet sebanyak 2, terus double crochet sebanyak 3, dan single crochet sebanyak 2. Sudah selesai, tinggal kita slip stitch. Kita tarik. Lalu benangnya bisa kita gunting. Kita buat yang sama sebanyak 4.
Lalu nanti kita jahit ke tapak putihnya. Ini kalau sudah kita jahit, tapak belakang, ini versi besar, ini kecil. Terserah mau pakai yang mana, demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.